Pertama sekali, kita kena faham bahawa UMNO ni satu parti yang lama. Okay? Parti yang lama sudah tentu ada baggage. Yep. Yep. Tapi walau bagaimanapun, dia sekarang ni pengundi ni, dia melihat kepada persepsi. Okay. Sebab mereka mengundi menggunakan emosi. Mereka tidak menggunakan rasional. Kita nak memilih pemimpin ataupun tak memilih parti, kita kena tengok track record parti tersebut. Selama 68 tahun, UMNO menjadi parti tonggak, memimpin negara, dan kita boleh lihat bagaimana negara kita maju. So, kita mengalahkan ataupun kita mengatasi negara-negara yang merdeka sama dengan kita atau awal daripada kita. Kita mengatasi Indonesia, kita mengatasi Myanmar, kita mengatasi Ghana, kita mengatasi Filipina. Kenapa? Kerana kebijaksanaan pemimpin UMNO menerajui negara tersebut. Ya. 34 tahun pas memerintah. Di Kelantan ni. Kita boleh tengok sendiri. Orang-orang Kelantan dia terpaksa cari makan di luar. Kenapa dia mereka cari makan? Mereka merantau. Dia bagi tahu bagus merantau ni pasal dia cakap luas pemandangan. Bukan ikut sunnah Nabi berhijrah. Tapi sebenarnya kenapa orang Bangladesh merantau? Kenapa orang Indonesia merantau? Sebab kenapa orang tidak ada jaminan masa depan di negeri mereka? Sebab tu mereka merantau, tidak ada peluang pekerjaan, tidak ada pembangunan yang mampan, gaji yang lebih tidak tinggi. Ada gaji yang lebih tinggi. Mereka tidak akan kehidupan yang baik. Maka kerajaan negeri tersebut tidak, mereka gagal untuk menyajikan, betul. Menyaji ataupun menyediakan tempat-tempat tersebut, maka mereka terpaksa cari tempat lain. Kita tak pernah dengar orang Pahang nak merantau ke Negeri Sembilan, tak? Jarang. Orang Pahang nak merantau ke Kelantan. Kahwin orang Kelantan ada. Tak ramai. Sebab menantu seorang Kelantan. Salah seorang lah. So orang Pahang nak merantau ke Pulau Pinang tak ada. Kecuali dia ditukar tempat kerja. Itu ada. Betul. Tapi tak ada, sebab kita masih lagi mempunyai peluang pekerjaan, ada kegiatan ekonomi, rakyat masih mampu lagi. Dan yang paling penting sekali apa tu? Dia di bawah Barisan Nasional. Ya, betul.